channel yang akhirnya udah ngepost video. Damn! Gua karena gak pernah ngepost. Dan sekarang lagi mau acara Vivo di Bekasi. Hari ini tuh aku disuruh nyanyi 3 lagu, ya ampun, kayak penyanyi banget ya sih. Dan suara tiba-tiba serak, akhirnya nyemilin kencur. Nice. Katanya aku itu nyemil kencur kayak nggak ada ekspresi gitu, nggak ada ekspresi pahit atau apa, karena memang udah sering mencoba kepahitan kehidupan ya. Wow. Ya, jadi jadi kayak udah biasa aja. Sekarang mau challenge makan kencur, coba. Ini PR-nya Vivo loh, guys. Ini kayak kacang banget, renyah banget. Coba tolong. Gigit aku yang rasanya biasa kayak kencur. Kayak anggap aja ini adalah strawberry gitu. Iya, di sebelah enak, tapi ini enggak. Tapi ini ampuh banget. Aku pernah nyanyi rekaman, terus nggak bisa diundur tuh jadwal rekaman karena sama temen aku yang dari LA kan. Suara saya habis lah, habis-habisan tidak bisa berbicara. Kemudian kencur satu plastik. Pas rekaman kayak bagus gitu suaranya. Wow. Tapi emang ya, kencur tuh bermanfaat sekali. Rasanya kayak lagi lah, udah kubur. Tapi emang harus ditonton. Mana airnya tuh? Kayak kan dari kenyanya. Itu kan disedot. Ini kan disedot. Damn! Jadi airnya akan membasahi tenggorokan. Guys, lihat deh warna baju aku. Merepresentasikan hidup aku banget. Colorful. Yes banget, by the way. Buat ke mallnya, katanya sih udah rame, semoga rame ya supaya bisa ketemu banyak orang. Dan ini handphone Vivo yang baru, bagus banget boy, kayak langsung cantik merona gitu foto kayak ini. Jadi hari ini aku bakal nyanyi 3 lagu, terus aku pilih lagunya random kan, bener-bener kayak nyanyi lagu ini hari ini gitu, tapi pas dipikir-pikir nyambung. Jadi pertama aku akan nyanyi lagu Kangen by Dewa, jadi lagi kangen kan sama orang. Wow. Kedua, nyanyi lagu Rosa yang aku menunggu. Jadi kayak udah kangen, terus nungguin dia putus gitu kan. Yang terakhir berharap tak berpisah. Udah nungguin dia putus, pacaran sama dia, putus, berharap tak berpisah, minta balikan lagi gitu. Jadi kayak, wow, nyambung sekali gitu ya. Lama-lama kalau dideretin, ceritanya kayak cerita sinetron. Aku tuh selalu kayak takut gitu loh sama apa yang aku lakuin. Aku cover lagu aja dikira kode buat orang gitu. Jadi aku hari ini takut gila gue milih lagu, nanti dikirain buat siapa lagi. Padahal biasa aja. Lagi tren, ngikutin lifestyle milenial zaman sekarang. Jadi selalu up to date produk-produknya. Jadi kita kalau pakai Vivo tuh gak malu, karena gak pernah ketinggalan gitu ya. Sebelum ada yang ngeluarin kamera 4, Vivo udah keluarin dulu. Betul, benar. Aku coba langsung aja ya. Iya, boleh. Misalnya aku foto kalian, coba dong Daya. Tuh, gayanya gantai. Ada pilihannya, ada ultra wide. Jadi kalau kita mau yang sampai semuanya kelihatan bisa. Terus ada bokeh juga bisa, yang ala-ala influencer yang belakangnya blur ya. Terus ada super makro banget. Jadi buat kalian yang suka foto miniatur atau foto apapun, yang jadi baterainya ini bisa tahan 1,5 hari. Jadi buat kalian yang malas ngecharge, malas bawa power bank dan segala macam, itu nggak usah khawatir lagi karena 1,5 hari bisa tahan baterainya. Padahal kamu kan paling aktif banget ya sih, iya. Pegang handphone ngecek apapun. Pokoknya pemakaian normal kayak kita ngechat, buka Instagram dan segala macam itu tetap tahan 1,5 hari. Oke, teman-teman dong buat Prilly Ladu Konsina. Tahu kan lagunya?
ya jodoh kamu nanti juga akan ketemu. Walaupun topiknya menyedihkan, kita nyanyi harus tetap seneng ya. Jadi kamu nyanyi bareng ya. Mana mic-nya satu? Ya lu kan suara aku jelek. Gak apa-apa. Pasti tahu deh. Ku menunggu. Kegiatan aku hari ini bersama Vivo seneng banget. Terus tadi aku lupa lirik. Oh no. Selalu problem gue itu adalah lupa lirik. Gak tahu kenapa ya, ngeblank banget. Mungkin karena aku tuh udah lama gak nyanyi kan, jadi aku deg-degan banget gitu pas nyanyi. Terus tadi pas aku nyanyi, padahal aku biasa-biasa aja, ada penonton yang teriak gitu kayak, Prilly jangan nangis, Prilly jangan nangis. Oke, kayak, enggak, aku gak nangis. Aku jawab lagi, padahal aku lagi nyanyi tapi aku jawab, enggak, aku gak nangis. Terus katanya, bohong gitu. Jadi kesannya tuh kayak aku galau banget gitu loh guys. Nyanyi lagu galau aja pakai dikira nangis gitu. Padahal enggak, itu emang itu aku suka gitu kan lagunya. Tapi makasih banget buat kalian semua yang udah datang hari ini, udah seru-seruan bareng. Coba dong komen aku harus bikin video apa. Aku sih udah siapin program buat kalian, jadi kalian harus subscribe, like, komen supaya aku semangat bikin program dan bikin kontennya. Janji 2020 akan aktif YouTube. Love you.